Jangan cuma buat main game, akses media sosial, atau selfie ria aja, geng. Smartphone juga mampu jadi sarana pendukung kegiatan belajar-mengajar kalian di sekolah. Hah? Gimana caranya? Sekarang tuh udah banyak banget aplikasi pendidikan di Android. Gratis lagi. Sebagai pelajar atau mahasiswa teladan, gak ada salahnya deh kalian coba. Nah, berikut ini Jalan Tikus bagikan info tentang 5 aplikasi terbaik di Android yang bakal bikin kalian tambah pintar. Kalau pengen belajar tapi bingung saat mempelajarinya lewat buku atau internet, pakai Photomath aja, geng. Photomath berhasil ngegabungin kamera dengan kalkulator. Jadi, kalau kalian nemuin soal matematika sulit, tinggal buka aplikasi dan arahin kamera ke soal yang diinginkan. Dan, tring! Jawaban bakal muncul secara otomatis di layar. Harusnya sih akurat ya jika didukung dengan kamera berkualitas. Langsung cobain aja deh. Selain Photomath, aplikasi yang satu ini juga bisa ngejawab soal-soal kalian loh. Yap, aplikasi Ruang Guru. Tinggal upload soal yang kalian anggap sulit ke smartphone Android kalian. Soal matematika untuk tingkat SD, SMP hingga SMA, bahkan soal fisika mampu dipecahkannya. Hebatnya lagi, kalian bisa pakai fitur audio call buat diskusi langsung dengan guru kalian ataupun ikut les. Seru kan? Nilai bahasa Inggris di sekolah selalu jeblok padahal udah ikut les tambahan. Atau sering diajak temen gara-gara bahasa Inggris kalian belepotan. Jangan sedih, geng. Ayo ubah nasib dan tingkatin kemampuan bahasa asing kalian lewat aplikasi Duolingo. Nggak cuma di Android, Duolingo bisa digunakan di iOS dan aplikasi berbasis web lewat browser komputer kalian juga loh. Sebuah hasil studi menyimpulkan, 34 jam belajar lewat Duolingo sama hasilnya dengan mengikuti seluruh semester di kampus. Wih, kece banget ya, geng. Di sekolah, dapat pelajaran bahasa Mandarin dan bingung karena nggak ngerti. Tenang, unduh aja aplikasi Learn Chinese, Chinese Skill di smartphone. Kalian akan nemuin 3 bagian utama, Learn, Review, dan Discover. Jangan takut kesulitan ya, geng, karena di sini kalian benar-benar belajar dari nol. Mulai dari basic 1 hingga 3, lalu mempelajari warna, angka, makanan, waktu, pertanyaan, dan masih banyak lagi. Tampilannya yang mudah dan menyenangkan bakal ngebuat kalian mahir berbahasa Mandarin dalam hitungan hari, geng. Cobain aja kalau nggak percaya. Dan jangan kaget ya kalau dapat nilai 100. Memasuki era digital, kemampuan pemrograman dan coding harusnya dimiliki setiap orang sih, geng, termasuk kalian. Dan siapa bilang kalau harus bayar mahal untuk mempelajarinya? Lewat aplikasi Programming Hub Learn to Code, kalian akan diajarkan coding dan bahasa pemrograman, HTML, CSS, dan JavaScript. Banyak kok koleksi contoh pemrograman plus materi kursus lengkap yang bisa dipelajari. Udah gitu, ada compiler offline yang bisa ngasih kesempatan belajar dan latihan tanpa perlu koneksi internet. Canggih kan? Itu dia, geng, 5 aplikasi terbaik di Android yang bakal menunjang aktivitas belajar dan pastinya buat kalian lebih cerdas. Jangan buang-buang waktu deh, mulailah mengasah kecerdasan kalian dari sekarang. Nah, kalau kalian punya rekomendasi aplikasi lain yang bikin pinter, bisa di-share kali. Yang terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus.